anak Bagong. Sudah sebulan yang lalu, sekolah ini tidak lagi mendengar tawa dan canda kanak-kanak di pelataran sekolah. Kenalakah perginya kanak-kanak ini? Ketika lonceng sekolah rakyat berdentang berkali-kali, kanak-kanak berhamburan dan bermain di halaman sekolah. Sementara sebahagian berkeringat di bagan teriman, mengangkat jaring atau menyortir ikan. Ketika lonceng sekolah rakyat berdentang berkali-kali, kanak-kanak mulai belajar alif, bata, sembilang, dan perkalian duri singkur. Belajar ekosistem tritip dan klimatologi gelombang, bernyanyi nyaring dengan siutan gelombang ketika ombak menampar tiang-tiang nibung. Kemanakah perginya kanak-kanak ini? Berminggu-minggu di tengah bagan, menghirup udara bergaram, sementara dari balik horizon, 2-3 perahu dihempaskan gelombang, berlayar membawa ikan dan udang. Kemana perginya kanak-kanak ini? Hanya terdengar siutan angin dingin dan kejam.